Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kashira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd inna lilhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Puji serta syukur kita panjatkan kehariban Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat kasih sayangnya Allah. Sehingga di pagi yang berbahagia ini kita sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salat sunat Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita melaksanakan salat ini akan diijabah dan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat taslim senantiasa tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Manusia pemberi syafaat, manusia pemberi rahmat. Semoga senantiasa kita dengan salam dan salawat kita senantiasa kepada baginda Nabi kita mendapatkan rahmat atau perlindungan di yaumil ba'as atau di hari kebangkitan nanti. Karena memang pada dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak mengharapkan salawat kita terhadap beliau. Karena Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti. Sebagaimana Allah menceritakan dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu bersalawat setiap saat di alam raya. Tidak pernah berhenti hingga dunia ini terjaga karena Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu akan tetapi Allah itu memberikan sebuah penghargaan dan penghormatan kepada orang-orang beriman. Sallu. Sallu alaihi wasallimu taslim. Supaya kita jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini seluruh umat manusia di penjuru dunia mengumandangkan takbir tahlil dan tahmid untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
satu malam suntuk mereka bertakbir untuk mencapai sebuah kenikmatan yang Allah berikan sebagai hari kesuksesan. Karena hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari yang dimana Allah SWT memberikan menunggu-nunggu dan para malaikat untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang menjalankan puasa satu bulan penuh. Hari ini Allah perintahkan kepada Sayyidul Malaikati wa Ruhul Amin, Jibril alaihissalam, perintahkan kepada seluruh malaikat yang di jagat raya turun hari ini bersama-sama dengan kita untuk berhari raya mendapatkan kemenangan dan diberikan masing-masing yang nilai-nilai yang selama ini dia dapatkan dalam bulan Ramadan itu. Allah memberikan tiket-tiket surga kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan puasa satu bulan penuh. Ada mendapatkan tiket surga Al-Jannatul Mawa. Ada mendapatkan surga tiket Al-Jannatul Na'im. Ada mendapatkan tiket Al-Jannatul Firdaus. Dan Allah segera mendapatkan tiket Al-Jannatu Adin yang tajri di tahti Al-Anhar. Yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Imam. Wa aqwabun mawdu'ah. Di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Wa namariku masufufa. Di sana bantal guling permadani berhamparan. Wajar Rabi mabu susah. Dan di sana disediakan pendamping-pendamping hidup yang setia. Allah menempatkan di mana orang-orang mendapatkan surga. Wujuhun yawmaidin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah, Allah mendapatkan surga yang paling tertinggi, tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat itu dirahmati Allah Subhanahu. Ramadan itu adalah merupakan bulan pendidikan. Yang satu bulan penuh kita digodok, digesek, dididik untuk kita bagaimana bisa menjalankan salat lima waktu. Maka ketika selesai bulan Ramadan, jangan kita lupakan kenangan di bulan Ramadan itu. Supaya jangan kita lupa salat lima waktu itu. Karena kita sudah digodok dalam bulan Ramadan. Sudah diuji dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan Ramadan, maka kita sudah keluar dari sebuah pendidikan yang mulia. Yaitu salat lima waktu yang kita tidak pernah tertinggal. Tadarus di malam hari di rumah-rumah sekalian sendiri. Karena di sana apa? Wa nunazzilu minal Qur'anu ma huwa syifa wa rahmah walil mu'minina wa la yajadi dzalimina illa khasyara. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada kasih sayang. Di sana itu ada rahmatnya. Di Al-Quran itu ada obatnya. Di dalam Al-Quran itu ada syafaatnya bagi orang-orang senantiasa menjalankan atau mengamalkan Al-Quran itu. Inna hadzal Qur'ana lillati hiya aqwa. Al-Quran itu merupakan petunjuk yang paling lurus yang harus kita ikuti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahmatil subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf selebar-lebarnya kepada seluruh hamba yang ingin minta maaf dan memberi maaf kepada sesamanya. Seorang anak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Seorang adik minta maaf kepada kakaknya, seorang istri yang minta maaf kepada suaminya atau minta ridha dan ampun kepada suaminya. Karena suami itu adalah orang tua dan gurumu yang akan menyelamatkan Anda di sana. Seorang saudara saling memaafkan satu sama yang lain. Di hari ini, di satu Sawal, Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Tanpa kita tahu bahwa kita berada bersaf-saf dengan wa malaikatuh. Mereka juga hidup bersaf-saf hari ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri bersama dengan kita. Minta maaf kepada orang-orang yang kalian yang salah paham, yang mungkin kemarin terlambat hari ini, terutama kepada kedua orang tua kita. Jika kalau orang tuamu sudah tidak ada, cari kakak yang paling tertua dari laki-laki,
Jika ibumu sudah tidak ada, cari saudara yang tertua dari perempuan sebagai pengganti ibu. Ini sebuah riwayat. Riwayat ini terjadi di kota di Makkahul Mukarramah. Sebuah cerita. Di Makkah itu ada hidup seorang anak yang kecil yang usianya 8 tahun bersama ibunya yang sudah gila, tidak mengetahui lagi anaknya sendiri. Ibu sudah gila. Jadi dia tidak mengenal lagi siapa ini, padahal itu ada anaknya yang usia 8 tahun. Begitu kegilaannya kambuh, anak yang 8 tahun ini mengantarkan ibunya ke salah satu dokter di Makkahul Mukarramah. Begitu mereka datang masuk ke dalam ruangan dokter, si ibu itu dia menari-nari di masuk ke ruangan dokter itu. Ibu dokter sementara duduk di kursi putar untuk menunggu pasien yang akan datang. Begitu ibu yang gila itu masuk menari-nari di dalam ruangan, kemudian ibu dokter sementara duduk di kursi putar, ibu itu memutar kursi, ternyata ibu dokter putar-putar di sekitar meja praktek itu. Tiba-tiba di hadapan di ruangan ibu dokter itu ada satu layangan TV, yang TV itu diceritakan dan ditayangkan tentang tawaf di Baitullah. Begitu ibu yang gila itu melihat di TV itu ada tawaf di Baitullah, ibu itu melihat, terus dia mendorong kepada anak 8 tahun itu. Dia mengatakan, wahai, dia tidak mengenal, mengatakan anak karena dia tidak mengenal anak. Dia karena sudah gila ibunya. Ibu katakan, hei, katanya engkau membawakan aku menuju pergi ke umrah, melaksanakan haji. Ternyata engkau tidak mengantarkan aku. Mereka di sana di TV sudah berhaji. Maka ibu itu yang tua itu mendorong anak yang kecil itu sampai jatuh. Dorong jatuh. Dan saking marahnya sang ibu. Sampai ibu itu menggigit anaknya sampai tangannya terluka-luka. Tapi begitu ibu merontak dan kerudung terlepas dari kepalanya, si anak kecil itu mengangkat kerudung, meletakkan kerudung di kepala sang ibu itu. Didorong sampai berjatuh-jatuhan, anak itu tetap berdiri meletakkan kerudung di kepalanya ibu, sangat jangan sampai terlepas kerudungnya dari kepala ibu, kalaupun tangannya sudah digigit penuh berluka-luka. Ibu dokter mengatakan kepada anak itu, nak, engkau mengenal orang ini? Siapa orang ini? Anak itu mengatakan, ibu dokter, itu ibu saya. Kenapa engkau berbakti kepada ibu yang sudah tua, yang sudah tidak tahu diri, yang sudah gila, kenapa engkau berbakti? Si anak 8 tahun itu mengatakan, ibu dokter, kalaupun ibu sudah tidak mengenal aku karena sudah gila, tapi Allah dia kenal aku, aku adalah anak kandungnya. Di situ ibu dokter melihat saking luar biasa, maka ibu dokter mengeluarkan, menutup kliennya, menutup prakteknya, tidak lagi menerima klaim. Dia menutup tempat praktek, kemudian dia suruh keluar kedua orang itu memberikan resep. Begitu sudah keluar, ibu dokter mengatakan, ya Allah, aku selama ini belum pernah melihat seorang anak yang tahu berbakti kepada kedua orang itu. Tapi hari ini, seorang anak yang begitu kecil, yang didorong ibunya, digigit tangannya sampai berluka-luka, tapi dia mencoba, jangan sampai tidurnya terlepas dari kepala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana kita kalau suami, kalau orang tua sudah kita sudah meninggal? Apa perlakuan kita terhadap mereka? Jalankanlah saat 5 waktu untuk senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Di hari ini jika engkau pulang, ada adik engkau pulang ke rumah dan mencium tangan ibu penuh dengan kasih sayang, bahkan lebih mulia daripada engkau mencium Hajar Aswad. Dan hari ini engkau pulang dan mencium ibu, melihat wajah ibumu dengan penuh kasih sayang, maka dia lebih mulia daripada engkau melihat Baitullah di Makkah. Dan hari ini apabila engkau datang dan membelai tubuh ibu dengan penuh kasih sayang, maka lebih mulia daripada engkau melaksanakan sayang antara sahabat dan umat. Maka di kesempatan hari ini, kesempatan paling besar Allah berikan kepada kita. Jangan kita buang-buang waktu. Tidak ada lagi hari pemaaf kecuali hari ini, hari ini, satu Sawal ini. Allah membuka
pintu langit selebar-lebarnya, ke seluruh para malaikat di langit akan turun untuk bersama-sama dengan kita hari ini kita mendapat hari ini. Kita doakan orang tua kita. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummat Sayyidina Muhammad. Semoga orang tua-tua kita yang sudah tiada, Allah memberikan penampungan kepada mereka. Allah jauhkan dari persekutuan kubur, ya Allah. Berikanlah tempat-tempat yang di sisi-Mu, ya Allah. Hamba bermohon kepada-Mu, ya Allah. Jemaah salat yang dirahmati Allah semuanya. Marilah di dalam bulan Idul Fitri, di dalam mengakhiri bulan Ramadan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan salat khutbah Idul Fitri beliau menangis. Kenapa menangis? Karena Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan sudah pergi. Kapan lagi kita bisa Ramadan sebelah Tuhan akan datang? Nanti kita sudah tidak sempat lagi karena umur kita sudah berakhir. Jangan lupa berdoa, Allahumma balighna fi Ramadana. Allahumma balighna fi Ramadana. Ya Allah, antarkanlah kami dari hari ini sampai Ramadan akan datang, kami bisa mampu beramadan kembali, Allah. Kami masih mencintai, ya Allah. Kami masih ingin hidup dengan anak-anak dan cucu kami, ya Allah. Kami terlambat membina kepada mereka, ya Allah. Berikanlah usia kami yang panjang supaya kami bisa melihat dan membina, membimbing anak-anak kami yang sekarang sudah mereka kehilangan Allah, ya Allah. Semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkataan yang paling indah di dunia. Cerita tidak ada paling serius di dunia. Cerita yang paling indah cuma min ahsanika wa min da'ila Allah. Kecuali cerita mengajak manusia untuk taat beribadah kepada Allah, itulah cerita paling indah di sisi Allah SWT. Maka bulan Ramadan adalah bulan pendidikan yang senantiasa jangan kita lupa. Jangan cuma di Ramadan kita salat, selesai Ramadan kita sudah tidak salat lagi, nanti Ramadan baru datang kita salat lagi. Tapi Ramadan merupakan bulan pendidikan, kita sudah dididik, sudah digosok, sudah digesek, dibakar kita. Yang pertama kita mendapatkan 10 Ramadan pertama adalah malam rahmat yang Allah berikan rahmat kepada kita. Allah maghfirah, malam maghfirah, Allah berikan maghfirah kepada kita. Malam 10 pertama ke 10 sampai 20 malam rahmat sudah kita lewati. Malam 10 ke malam 20 malam maghfirah, Allah berikan maghfirah kepada kita, ampunan kepada kita. Maghfirah itu artinya ampunan kepada kita. Dan malam yang baru saja kita lewati dari 20 ke 30 adalah malam itikaf minan nar, malam pembakaran seluruh dosa-dosa kita. Maka insyaallah mudah-mudahan kita ini sudah terbakar dosa-dosa kita semuanya, supaya hari ini kita bagikan baru lahir dari seorang ibu, dari kandungan ibu yang tidak ada titik dosa sedikit pun, bagaikan kain putih yang bersih yang saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Idul Fitri rahmatullahi Subhanahu wa Ta'ala, kami bermohon kepada adik-adik, marilah kita menjaga Idul Fitri selama 3 hari. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang buruk. Jangan sampai Ramadan kita kotori dengan persoalan minum khamar, ya. Jangan kita kotori dengan perbuatan atau perlakuan-perlakuan yang lain yang baru saja kita sudah bersih, jangan dinodai lagi. Karena kita melaksanakan perintah Allah adalah kita mengurangi masalah kita supaya kita pulang ke rahmatullah, masalah kita sudah tidak terlalu banyak. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dengan doa ini akan diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, dan insya Allah kita mendapatkan Allahumma balighna fi Ramadana. Semoga kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang, supaya kita masih ingin berpuasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah.
ana wa ajibihi, akan kuberikan ganjaran pahala kepada kalian yang tidak kuberikan kesempatan kepada para malaikat untuk menulis amal-amal kebajikan di bulan Ramadan. Kenapa malaikat tidak dilibatkan oleh Allah? Karena pahala bulan Ramadan saking banyaknya, maka malaikat tidak mampu mencatat atau menulis kebaikan-kebaikan kita. Kita jaga Ramadan 3 selama, kita jaga lebaran kita selama 3 hari, kita jaga kedamaian kita, kita jaga kerukunan kita, kita datang saling memaaf satu sama yang lain. Karena tidak ada cerita, tidak ada orang paling mulia di sisi Allah kecuali wa'afina aninnas, orang-orang yang saling memberi maaf satu kepada yang lain, mereka itulah orang yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Sattar, ya Allah, semoga Allah terimalah puasa kami selama satu bulan menjalankan puasa kami, ya Allah. Kami menahan lapar dan menahan haus, ya Allah, karena untukmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kecil maupun yang besar, ya Allah. Dosa yang sengaja maupun kami tidak sengaja, ya Allah, yang kami lihat maupun kami tidak lihat. Yang zahir maupun yang batin, ya Allah. Di tempat ini, ya Allah, di masjid yang mulia ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Karena masjid adalah tempat pengampunan doa, masjid adalah tempat pengampunan dosa. Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Guru-guru kami yang mengajarkan kebaikan kepada kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak kami, ya Allah. Rabbi ja'alna muqimus salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, semoga anak-anak dan cucu kami menjadi ahli-ahli salat, ya Allah. Supaya masjid ini tetap makmur, masjid ini tetap penuh, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada anak-anak kami yang sekarang mereka sudah tidak kehilangan petunjukmu, ya Allah. Bukalah hati mereka untuk masjid, ya Allah. Bukalah hati mereka untuk Al-Quran, ya Allah. Bukalah hati mereka untuk nasihat-nasihatmu, ya Allah. Allahu ya Raja, ya Allah, berikan rahmat dan rezeki kepada kami, ya Allah, sesudah Ramadan ini, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, jauhkan kami musibah dan malapetaka, ya Allah. Kami senantiasa terlindung di pangkuan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan dan iman kami tetap sebagaimana iman yang kami miliki. Dan semoga Allah jaga hati-hati kami supaya kami hati senantiasa ingat kepada-Mu, ya Allah. Usapin kulub. Berikanlah kehidupan hati yang hidup. Jangan memberikan kami hati yang mati, ya Allah. Allah ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiu atub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.